Demi memenuhi kebutuhan hidup, pemirsa, kakek berusia 85 tahun di Sukabumi, Jawa Barat tetap bekerja keras menyusuri jalanan dari kampung ke kampung. Meski usianya sudah lanjut, tak menyurutkannya untuk tetap mengais rezeki sebagai penyedia jasa timbangan keliling. Dengan dibantu istrinya, Mak Ciah, Abah Jarkoni siap untuk bekerja. Setiap harinya, lansia berusia 85 tahun ini mencari nafkah dengan menawarkan jasa timbang badan. Bermodalkan alat timbang yang telah usang, Abah Jarkoni menyusuri jalan dan gang sempit untuk menawarkan jasa ke orang-orang yang ditemuinya di jalan. Sesekali Abah harus istirahat, karena akhir-akhir ini tubuh rentanya sering mengalami sakit pinggang. Profesi langka yang dijalani sejak tahun 1965 ini sudah jarang ditemui karena tergerus zaman. Namun Abah yakin rezeki pasti ada untuknya dan istrinya di rumah. Abah terus terlihat keliling jauh-jauh didinya di Peru. Hasilnya tertantos lah, ayah 40, ayah 50, ayah 30, gitu lah hasilnya. Sehari itu yang mana? Abah Jarkoni hidup sangat sederhana bersama sang istri di rumah kontrakan berukuran 5x4 meter di Kampung Cimahi, Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Tak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, Abah berjuang untuk menghidupi keluarganya. Bapak teh bager, nyahan, ka umi teh tara-tara etangan, kengen sakit sakit sok, di ka umi keun. Terus dibalanyakeun ku umi tara etangan deui, sok cekap wae. Saalit demi saalit oge dipesrehkeun sacekapna, alhamdulillah. Menawarkan jasa timbang badan, Abah tidak pernah mematok harga, cukup membayar seikhlasnya. Tak jarang Abah membiarkan anak-anak untuk menimbang badan secara gratis. Nggak tega, tapi dia punya apa punya tanggung jawab karena masih ada istrinya. Saya juga mau bantu dari pihak sini tidak bisa, cuma cukup doa buat si Abah. Semoga panjang umur ada rezekinya lebih dari itu. Abah Jarkoni berharap bisa memiliki warung, sehingga ia tidak harus berjalan lagi menyusuri jalanan menawarkan jasa timbang badan. Abah juga berharap terus diberi kesehatan, agar bisa mencari nafkah untuk sang istri. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.